Jumpa lagi di channel saya Mr. Dizzy. Pada kesempatan kali ini saya berbagi tutorial cara membuat background metal sendiri menggunakan aplikasi PixelLab. Oke, langsung saja kita langsung tap pengeditan. Pertama kita buka PixelLab. Kita hapus dan kita pilih ikon tambah terus from gallery. Kita perbesar ukurannya, kita pilih relative size. Dan kita kan ikon tambah dan pilih save. Kita di sini saya akan memilih ini. Kita perbesar dan kita pilih tekstur. Kita masukkan gambar yang sama dengan background. Oke, kita jangan tengah-tengah. Lalu kita pilih stroke. Kita ganti warnanya menjadi merah. Oke, kalau sudah kita centang dan kita pilih save lagi dan pilih warna merah yang ini kita tarik ke bawah ya dan kita kunci aja. Oh, maaf maaf. Kunci dulu ya. Kita geser ke bawah. Dan kita copy. Lalu kita pilih save lagi dan kita pilih lingkaran. Kita ubah warnanya jadi merah. Kita pilih relative position. Kita ubah ke tengah. Dan kita satukan semua layernya. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe channel saya dan like channel saya. Dan bagi yang belum subscribe, like dan channel saya, mohon subscribe. Biar saya makin semangat bikin tutorial-tutorial editan lainnya. Kita tunggu dulu ya, ini prosesnya lama sekali nih. Kita harus sabar. Untuk mentahan, saya sertakan di deskripsi video. Oke, ini sudah selesai. Lalu kita geser. Dan kita pilih erase color. Kita seleksi warna merah. Oke. Kita kondensasinya sekitar segitu ya, bisa diotak-atik sendiri. Smooth edge nya satu aja, lalu kita centang.
Dan kita masuk ke efek emboss. Oke, pencahayaan dari sebelah ini aja, sebelah kanan. Kita geser. Dan bevelnya kita kurangin. Sekitar segini, lalu centang, dan kita pilih efek shadow buat bayangan. Dan kita masukkan background, pilih from gallery, dan kita masukkan. Oke. Dan kita bisa tambahkan gambar-gambar lainnya dengan bentangan lainnya. Saya akan menambahkan gambar ini. Lalu kita pilih ini from gallery, dan kita masukkan mentahan baut. Terserah ya, akan mau pilih yang mana. Kita pilih ini aja, lalu kita copy, oke, kita copy, kita copy, dan kita save. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.